Sementara sejumlah relawan Ganjar Pranowo di Lombok, Nusa Tenggara Barat mengaku sebelumnya merupakan pendukung Prabowo yang beralih mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Relawan yang menamakan diri GP24 ini sebelumnya mengaku mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Mereka mengaku mengalihkan dukungan karena merasa telah cukup memberikan kesempatan kepada Prabowo dalam dua kali Pilpres. Kini mereka menilai Ganjar memiliki pengalaman dan karir politik yang lebih baik sehingga pantas memimpin Indonesia di tahun 2024. Pemimpin Indonesia. Terima kasih. Saudara-saudara. Dan dari tiga pasang calon yang lain hanya Pak Ganjar yang menurut kami sebagai estafet kepemimpinan Pak Jokowi yang masa yang akan datang.